pertama kali diadakan pada tahun 2005, Piala Monsoon menjadi lokasi keramat buat pelayar antarabangsa yang bersaing dalam jelajah match racing dunia. Selepas 6 tahun, MMRC kini muncul dengan format baru menerusi saingan sirkuit di mana pelayar yang mempunyai mata yang tertinggi daripada 3 lokasi di dalam negara akan berpeluang untuk bertanding di Piala Monsoon 2012. Pusingan pembukaan akan berlangsung di Teluk Muruh, Lumut Perak pada 11 hingga 13 Mei. Lokasi kedua di Pulau Indah, Klang, Selangor dari 29 Jun hingga 1 Julai. Dan juara akan dinobat pada lokasi terakhir di Pulau Duyung, Terengganu pada 20 hingga 23 September. Namun sebelum itu, mari kita singkap majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU MMRC yang berlangsung pada 27 November 2011. Diadakan di Heritage Marina Resort and Spa, Pulau Duyung, Terengganu, MOU ditandatangani Presiden Persatuan Pelayaran Malaysia, MYA, Kamaruzaman Abu Kasim dan pengerusi T-Best Events, Tan Sri Sabarudin Cik. Selain pengenalan format sirkuit, MOU turut berkisar tentang perkongsian maklumat, kepakaran dan kemahiran dalam sukan pelayaran. Terdapat pelbagai format perlumbaan pelayaran di dunia. Tapi sekarang ini, kita akan saksikan apakah yang menariknya tentang format match racing. Perlumbaan match racing hanya mempunyai satu pemenang menerusi pertembungan dua pasukan yang menggunakan jenis bot yang sama. Namun, aspek pengendalian bot yang efektif oleh ketua pasukan atau lebih dikenali dengan skipper menjadi taruhan, khususnya kemahiran memanipulasi kekuatan angin dan pengendalian bot untuk mendahului pencabarnya. Pengendalian bot one-on-one ini mencabar strategi perlumbaan skipper bagi menghalang pencabarnya sekaligus berada di depan. Peraturan bagi match racing mudah. Skipper yang tiba tempat pertama di garisan penamat dan selesai melakukan penalti jika ada, adalah pemenang. Terdapat 5 tugas utama dalam pelayaran match racing. Skipper selaku ketua pasukan akan mengemudi steering boat untuk memastikan boat bergerak sepantas mungkin. Main trimmer mengawal layar paling besar dan selalunya adalah penggerak taktik pasukan dengan memberi cadangan kepada skipper arah terbaik buat boat. Paling depan di boat, port trimmer yang mengawal jenoa ketika perlumbaan atau jika berdepan sebarang perubahan drastik. Pitman menjaga turun naiknya layar termasuk layar utama. Dan bowman, kru yang sentiasa akan dibasahi air kerana tugasnya memastikan kelancaran spinnaker pole dan memberi maklumat jarak bot dan garisan. Sekiranya anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang MMRC, anda boleh pergi ke Facebook page dan search Monsoon Cup Malaysia ataupun pergi ke Twitter @MonsoonCup. Dan kalau itu tidak cukup lagi, anda boleh layari laman web www.monsooncup.com.my. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke lokasi yang pertama yang akan berlangsung di Teluk Muruh, Lumut Perak. Lumut, sebuah bandar di negeri Perak Darul Rizwan yang terletak menghadap dua selat iaitu Selat Dinding dan Selat Melaka. Lumut terkenal dengan keistimewaan makanan nasi biryani ayam madu. Terletak 84 km daripada Bandaraya Ipoh. Namun, tarikan utamanya kepada kewujudan Pangkalan Tentera Laut Malaysia, TLDM, di mana ia adalah antara pangkalan laut termoden yang dimiliki Malaysia. Dilengkapi dengan kemudahan ketenteraan, pusat latihan dan juga muzium dan kemudahan lain. Dengan itu, pemilihan Teluk Muruh, Lumut sebagai lokasi pertama MMRC menjanjikan cabaran yang menarik buat skipper MMRC musim ini. So, penambahan anggota luar tidaklah membebankan kita sangat. TBS pun telah menyatakan sokongan penuhlah untuk melaksanakan regata ini. Dan saya difahamkan juga pucuk pimpinan TRDM Sri dan Pemikatan Sri juga peminat sukan. Jadi beliau pun mengarahkan kita develop sukan bersama dengan agensi luar lah. Okey, kalau tuan-tuan perasan tempat kita, macam sekarang hari ini kan, angin sekitar 8 ke 9 knots.
di mana sesuai untuk buat pelatu kita. Pelatu kita angin 7 hingga 10 knot memang the best wind untuk sail. So di sini sailors nanti akan bertemu angin tersebut. Dan cabaran adalah dua channel. Kita kadang-kadang angin utara, kadang-kadang angin selatan. So berubah-ubah. Itu adalah cabaran kepada pelayar lah. Dan mungkin tuan rumah ada mantis sikit. Sebelum itu, mari kita mengenali dengan lebih dekat skipper yang bertanding untuk MMRC kali ini. Skipper kita yang pertama ini mewakili pasukan Royal Malaysian Navy iaitu Haris. Sudah pasti saingan pembukaan ini di Lumut Perak menjadi satu kelebihan buat skipper muda ini. Nama saya Haris Pabila bin Muhammad, berasal daripada Muar Johor, berumur 31 tahun. Kini saya main untuk Ironman Navy 2. Melibatkan diri dalam sukan pelayar ini pada tahun 2000, bulan 6 sehingga sekarang. Dan saya bermain laser radial. Pernah mewakili Malaysia pada tahun 2010 untuk pergi sukan Asia di Oman dan mendapat tempat yang kelima. Saya sungguh bertuah sebab apa saya ada Masuri yang penuh pengalaman bagian keyboard. Saya join dia sekali macam mana untuk main racing. Nampak di situ saya ada bagi saingan yang hebat pada dia lah. Saya ingat saya confident untuk menang di Lumut ni. Saya akan explore ke main Fafatu tu. Saya ingat bagi saya tiada masalah dengan bantuan kru saya yang banyak pengalaman. Saya cubalah dengan sebaik mungkin untuk mengenai skirt di Lumut ni. Walaupun pertama kali menyertai saingan match racing, Haris berpengalaman dalam dunia pelayaran hampir 11 tahun. Beliau mendapat tempat kelima ketika beraksi di Sukan Pantai Asia dalam acara laser di Muscat, Oman. Nama saya Rizal Mahdi. Orang panggil Tom. Umur saya 30. Tahun ini saya mewakili Setia West Marine. Saya belayar kat sini dah lebih kurang dalam 15 tahun. Saya start belayar kat sini daripada kecil lah. Minat tu datang time arwah tu saya panggil saya belayar untuk bot kecil. 7 tahun, 8 tahun saya jadi jurulatih perahu layar. Tahun nombor paling best tu dekat Monsoon Cup punya ni selection tu lah. Tapi bila dah masuk match racing ni banyak undang-undang yang kena belajar. Tapi yang rasa adventure-nya tim ni baru ditubuhkan ni. Mungkin tahun ni kalau boleh kita orang bagi saingan yang apa ni lah, yang mantap ni lah. Rizal Mahdi berumur 30 tahun, berasal daripada Selangor. Pencapaian terbaik dalam MMRC yang lalu ialah pada tahun 2010 di mana beliau mengakhiri saingan di tempat kelima. Kembali selepas ini, lokasi seterusnya Pulau Indah di Kelang, Selangor. Dan skipper yang tidak asing lagi dalam MMRC, Mashuri Rahman. T-Best Event Sendirian Berhad, pihak yang tidak lagi asing menjadi nadi penggerak sukan pelayaran match racing MMRC di Malaysia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penganjuran MMRC, kita bersama pengurus acaranya, Mira Navaretna. Pada tahun yang pertama kali diadakan tu, kita hanya mempunyai dalam 4 pasukan sahaja yang menyertainya. So pada tahun 2009, kita berjaya mendapat seramai 13 pasukan yang menyertainya. And selepas tu kita mengambil keputusan untuk mengadakan satu sirkuit. Dengan adanya format mana ada 3 lokasi mereka kena pergi. So kat Lumut, Selangor dan Terengganu, di mana setiap pasukan yang menyertai akan dapat mengumpul mata di setiap event ini. So the pasukan yang mempunyai mata yang paling tertinggi selepas ketiga-tiga event akan bergelar juara dan mendapat slot untuk beraksi di Piala Monsoon nanti.
kita memilih lokasi ini sebab tersedianya kemudahan seperti pejabat, ruang pejabat untuk race office, juru teknikal and media center and semua-semua ni, and of course kena ada boat lah. Kemudahan boat mesti ada. So kita memilih Lumut, naval base kat Lumut dengan Royal Selangor Yacht Club di kat Klang kerana mereka ada kemudahan-kemudahan ni dan boat tersedia ada. Why 6 years ah? Kenapa 6 tahun? Basically that's how long it took for us to build macam fan base. Untuk build bukan saja fan base, bukan saja orang berminat untuk sukan pelayaran ni, tapi pelayar-pelayarnya sendiri. Bukan saja pelayar, malah juru teknikal, race officers, jury, semua tu kita kena train from scratch katanya. Bila first year kita started Malaysian Match Racing Championship in 2006, masa tu semua tenaga kerja yang ada untuk organize event ni diimport masuk. Semuanya foreigners. Tapi selepas 6 tahun, we are proud to say that the Malaysian Match Racing Circuit ini akan diorganize oleh all Malaysians. Pada pasukan-pasukan yang akan bertanding, expect the best from us. Sebab principal race officer yang akan to organize these races, on-water races, is the same principal race officer yang akan menganjurkan, yang akan organize Monsoon Cup. So memang akan the best of racing you can expect from this Malaysian Match Racing Circuit. Walaupun it's just a Malaysian circuit and it's not on world standard lagi, but you'll get the best racing from us. Lokasi kedua akan berlangsung masih di Selat Melaka, tetapi kali ini di Pulau Indah, Klang di negeri Selangor. Pulau Indah atau sebelum ini dikenali sebagai Pulau Lumut hanyalah sebuah pulau yang tidak mempunyai sebarang tarikan. Namun, pembinaan jambatan yang diberi nama Selat Lumut pada tahun 1994 mengubah segalanya apabila ia menghubungkan Pulau Indah, Pelabuhan Klang. Dan kini, ianya diperluaskan lagi ke Marina Jabatan Laut Pulau Indah untuk dijadikan sirkuit kedua bagi saingan MMRC tahun ini. Skipper seterusnya juga dari Tentera Laut Malaysia, Mashuri Rahmat, yang tidak asing lagi dalam saingan MMRC sebelum ini. Mari kita saksikan sama ada beliau sudah bersedia atau tidak untuk pertandingan tahun ini. Okey, saya Muhammad Mashuri Rahmat, berasal daripada Masjid Tanah Melaka, berusia 30 tahun. Okey, mula menyertai Tentera Laut Darjan Malaysia pada tahun 2001, Januari 2001. Mulai menyertai Persatuan Perlayaran Malaysia pada Februari 2002. Sehingga sekarang masih lagi bergiat aktif dalam sukan perlayar. Mula menyertai sukan perlayar ni pada Februari 2002. Pengalaman saya yang paling manis adalah memenangi kejohanan Royal Langkawi International Regatta pada tahun 2006 dalam kelas Alpha Platu 25. Dan seterusnya pada tahun 2012, Januari 2012, saya mendapatkan kembali trofi kemenangan itu. Format baru ni sangat bagus di mana kita dapat lebih kerap dapat bertemu dengan kita punya lawan. Kita dalam masa yang sama kita dapat memperbaiki diri, kita dapat gain knowledge daripada situ, kita boleh cuba memperbaiki diri daripada satu stage ke satu stage yang lain. Kami akan cuba yang buat yang terbaiklah untuk memenangi mana-mana circuit yang ada. Actually tak banyak beza pun, cuma kita kena study tempat dia, location dia kita kena study, dia punya angin, dia punya shifting, kita kena study dulu lah before kita race. Kami banyak membuat latihan untuk memantapkan skill kita punya fitness, kita banyak buat latihan yang lebih kerap lah. Jeremy ku dia sebenarnya dia seorang opener yang sangat mantap. Actually dia sailing daripada dia kecil lagi. Dia punya knowledge, dia punya experience dalam sailing ni banyak. Jadi untuk tackle dia, saya kena berusaha lebih keras lah. Ya, harapan saya agar sukan perlayar di Malaysia prestasinya dapat ditingkatkan dan kita dapat berada sebaris dengan pelayar-pelayar profesional yang daripada negara-negara yang lain. Mashuri yang menginjak umur 30 tahun menyertai MMRC sejak tahun 2006. Kedudukan tertinggi pernah dicatatkan di tempat kedua pada tahun 2006 dan 2007. Untuk MMRC tahun ini, Mashuri membawa cabaran pasukan pertama Royal Malaysian Navy Match Racing.
Kita dah pun bertemu dengan beberapa orang skipper, tetapi rasanya tidak lengkap sekiranya kita tidak bertemu dengan orang yang paling penting dalam MMRC. MYA bersama-sama dengan TBS bersetuju untuk menganjurkan Malaysian Match Racing Circuit. Tujuannya ialah untuk mengumpul balik bakat-bakat yang ada. Di samping kita hendak menonjolkan pasukan-pasukan yang lebih berketerampilan untuk di dalam pertandingan-pertandingan peringkat dunia. Sebenarnya kita telah cuba memberi pendidikan tentang apa sebenarnya match racing circuit kepada mereka-mereka yang pergi kepada Mountain Cup. Mereka dapat melihat dan melalui akhbar-akhbar bagaimana pertandingan ini diadakan. Dan saya yakin dan percaya sebab pertandingan ini berbeza dengan regata, fleet race, yang mana kita hanya melihat boat-boat yang nak bertolak dan yang sampai. Tetapi untuk match race ini, dia panggil gallery. Kita boleh pergi ke gallery itu dan kita boleh lihat daripada mula sampai akhir bagaimana mereka berlawan antara satu sama lain. Jadi ini saya yakin lebih menarik minat ramai di kalangan peminat-peminat sukan air untuk melihat dari dekat bagaimana ianya dapat diadakan. Jadi saya rasa ini satu-satunya sebab di mana-mana pun sekarang ini sudah minat match race ini begitu tinggi sekali. Tetapi dengan adanya sirkuit ini, bererti mereka terpaksa bersiap sedia untuk setahun. Bermula dari Lumut, Selangor, Kelang dan juga Terengganu. Jadi dan sebab ini membuatkan mereka lebih berusaha sebab become very competitive. Bukan sahaja setakat nasib di duyung, tetapi mereka yang pentingnya konsistensi. Konsistensi untuk mereka mendapat markah yang tertinggi untuk qualify untuk memasuki menjadi qualified untuk Mountain Cup. Juara bertahan MMRC akan bersama kita sebentar lagi, iaitu Jeremy Koo. Juga kita akan ke lokasi terakhir, Pulau Duyung di Terengganu. Racing Malaysia musim ini pastinya paling dinanti-nanti. Selain penyertaan skipper baru, ia turut mengekalkan 5 skipper yang tidak asing lagi dalam MMRC. Kemampuan skipper berpengalaman, Mashuri Rahmat dan Rizal Mahadi tidak boleh disangka lagi. Jeremy Koo pastinya menjadi tumpuan selaku juara bertahan. Juga dengan status juara MMRC pada edisi terdahulu, Hazwan Hazim Dermawan dan Nurul Ain Mat Issa pastinya menjanjikan saingan sengit untuk edisi tahun ini. Juara edisi sulung pada tahun 2006 adalah Tiffany Koo. Nurul Ain Mat Issa dinobat pada tahun ketiga, Hazwan Hazim Dermawan dengan pasukan Taring Pelangi juara tahun 2009. Manakala Jeremy Koo dari pasukan Koo Racing Team juara bagi edisi 2010 dan 2011. Mampukah Jeremy Koo mengekalkan kecemerlangannya pada musim ini dan seterusnya mencipta kejuaraan hat-trick? Ayuh, kita dekati skipper berusia 31 tahun ini. My name is Jeremy Koo, skipper of Koo Racing Team, and I'm born in KL, and my club in Royal Selangor Yacht Club, the way I sail. So I've been sailing, been involved sailing most 21 years. I start sailing since I was 9 years old, and first start learning sailing in Royal Selangor Yacht Club, and then from there I start represent the country. Then after 10 years or so, then I move into the keelboat. Then I start to involve in a lot of keelboat racing offshore. Then the last one, I start to involve in the match racing. So my highest achievement is to have a very good opportunity sailing in Team China America's Cup in back in 2007 and 2008. For my favorite circuit, it will be in Pulau Indah. That's where my home ground that I've been sailing quite often those days. So it will be challenging on the Lumut side compared with the Pulau Indah. And in Terengganu one, it's already very familiar with the area because I've been sailed there for 5 to 6 times already. For this year, I make a few changes with my team. My whole team sailing, my crew member,
it will be slightly different due to the schedule of my some of my crew. They are not available because of not working, so it will be much challenging for myself and also for my team. And of course, we hope that we can defend our titles for the third year, and also hope that we will win all races. Well, what I want to achieve in match racing for my future is, of course, to defend my title this year. If hopefully because of a new circuit, three new circuit is very new, and it's compared with the past previous few years back. And hopefully I can defend it, and then also qualifying for the World Match Racing Tour card to improve from a past result. Jeremy Koo merupakan salah seorang pasukan di bawah kendalian juara sulung MMRC, Tiffany Koo yang juga merupakan adiknya. Sebelum itu, beliau juga pernah terlibat dalam Piala Amerika pada tahun 2006 bersama pasukan China yang menamatkan cabaran di tempat ke-32. Kita ke lokasi terakhir MMRC di Pulau Duyung, Terengganu. Di sana kita akan menyaksikan siapakah yang akan bakal menjadi juara MMRC. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu apakah yang menarik di Pulau Duyung ni. Pulau Duyung, Terengganu terletak di muara Sungai Terengganu. Daripada sebuah pekan nelayan yang sunyi yang hanya menjalankan aktiviti membuat bot, ia kini dilengkapi kemudahan resort bertaraf antarabangsa dengan kemudahan pembaikan bot. Semuanya selepas idea untuk menjadikan Pulau Duyung sebagai lokasi perlumbaan match racing yang dicetuskan mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Lebih simbolik, pemilihan Pulau Duyung sebagai lokasi terakhir jelajah World Match Racing sejak tahun 2005 menjadikan Pulau Duyung lokasi penting buat skipper antarabangsa. Antara juara dunia yang pernah dinobat di Pulau Duyung ialah juara 4 kali WMRT, Datuk Peter Gilmore. Pulau ini juga merupakan lokasi pemilihan peserta Wildcard Malaysia menerusi saingan kelayakan sejak tahun 2006. Untuk musim baru MMRC, Pulau Duyung juga akan menyaksikan siapakah yang bakal menjadi juara MMRC 2012. Sekali lagi, kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang MMRC, anda boleh search Facebook group Monsoon Cup Malaysia dan di Twitter @MonsoonCup, dan anda juga boleh layari laman web www.monsooncup.com.my. Setakat ini saja rancangan kita pada kali ini, tetapi kepada anda, nantikan bahang sirkuit pertama MMRC yang akan berlangsung dari 11 hingga 13 Mei di Pangkalan Tentera Laut Malaysia, Teluk Muruh, Lumut Perak. Sehingga itu, saya Azura. Bye.